selingkuhan suami saya yang hampir setahun yang sudah dilakukan kepada saya. Lu cerita perselingkuhannya itu gimana, Kak? Selingkuhannya terjadi sebenarnya sudah lama, cuman saya melaporkannya baru bulan ini dan ketahuannya sudah di bulan Juni itu juga lah ketahuannya bahwasanya suami saya menghamil seorang gadis. Mana saat ini gadis tersebut sebentar lagi akan melahirkan. Sidang di dalam persidangan pun juga sudah ditampilkan, perempuan itu sudah ditampilkan. Saat ini kami tidak menunggu hasil sidang keputusan. Kalau orang yang gadis tersebut itu apakah masih keluarga atau belum kenal atau kakak kenal? Ya. Sebelum saya nggak kenal. Dia orang pesanan. Backgroundnya saya juga kurang paham. Cuman masyarakat sekitar mengatakan dia kurang baik. Jadi pada saat pelaporan itu saya laporkan suami saya dikenakan pasal 281 KUHP, 284 penghinaannya, serta 49 penelantaran. Belum ada KDRT yang kakak alami apa, Pak? Tekan batin. Saya 15 tahun tapi bersama, tidak pernah saya merasakan yang sesakit ini. Jadi memang sudah benar-benar terpuruk dan sudah benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Begitu juga dengan anak-anak saya sudah bahas, saya sudah kena mental bangnya. Dan memang anak saya pun yang paling besar tidak mau lagi ketemu bapaknya. Artinya kekerasan fisik nggak ada, Kak? Kalau kekerasan fisik nggak ada, cuma mental ya kemarin kita. Kak, awal terungkapnya kasus perselingkuhan ini gara-gara apa, Kak? Apakah melapor ke kakak selingkuhannya ini hamil atau gimana? Saya ketahuannya itu memang awalnya suami saya berbohong ketahui sama abang saya pertama. Akhirnya beberapa saat kemudian saya maksa suami saya akhirnya mengaku dengan harapan akan ada lebih baik ya perubahan. Tapi ternyata enggak. Suami saya itu memang orangnya temperamen, arogan, itu yang memang banyak orang yang mengatakan sama lah. Saya melapor dengan hasil saya mendapati beberapa bukti misalnya suami saya sudah menghamili dan sudah hidup berumah satu rumah dengan perempuan itu dimulai dari Juli tahun lalu sampai dengan saya dapatin mereka kemarin. Tapi saya tidak dapat bukti ya, sudah bertemu orang ya. Saya baru bertemu dengan perempuan itu pada saat persidangan. Kalau identitas dari suami kakak dan kami bertugas di mana, Kak? Suami saya bertugas di Lanal Tanjung Balai sebagai dan pos Tanjung Tiram. Tapi saat ini semenjak sudah ada permasalahan ini pindah ke Denmark Lantamal Satu Melawan. Kalau namanya sendiri, Kak? Nama? Lendal Maria Chandra, Pak Lendal, Pakat Danan 2. Kalau ada yang saya gak ingat, kalau harapan saya dan keluarga, mohon yang seadil-adilnya sekali untuk saya, khususnya untuk saya dan anak-anak. Hasilnya nampak. Bukti sudah keluar. Apalagi perempuan itu sudah di depan hakim ya, sudah menurut besar ya. Di mana-mana, seorang TNI Polri yang namanya sudah berpoligami, saya pun juga ini berpoligami bahasanya, pastinya harus PTPK. Jadi harapan saya yang saat ini. Jadi tipe hukum.